Inna fi dhalika la ayatin li qawmi yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqu السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk perangkat daripada rukun nikah sudah ada. Yang pertama calon pengantin laki-laki Kang Jepi, ya. Yang kedua Neng Eris, ya. Eris Laras Fatima, panjang ya. Jepi senang panjang, nggak senang panjang namanya gitu. Yang ketiga Bapak Wali sudah, dua orang saksi punten. Bapak Sarhani. Hah? Wana Bapak Sarhani punten. Yuswana ayah 17 Bapak Sarhani. 7 hiji masih lebih di balik. Soalnya enggak ada beriman. Pak Andi kok itu wah ya ta. Di balik, Pak. Ya, pekerjaan apa punten? Tak. Ini kalau bumi banyak. Linggi Pak di mana? Linggi di Cikantong. Oh Satong. Oh iya. Satong Cisuren. Bayahnya. Yang kedua Bapak Punten. KTP nggak ada Pak? Surat kirim Pak. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhannas, inna khalaqnatu min zakari wa unsa. Walakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallakum sadaqallahu alazim. Yang saya hormati, saya banggakan keluarga besar dari calon pengantin laki-laki, keluarga besar Bapak Ade beserta Ibu Nining yang datangnya dari Sukatani,
RT 1 RW 1 Desa Situmulya Kecamatan Cibeber. Yang saya hormati dan saya banggakan pula keluarga besar calon pengantin wanita, keluarga besar Bapak Sutardi beserta Ibu Iis yang tinggalnya adalah di Ciputer, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur kepala desa baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Yesus, tokoh kesepuhan, tokoh kawalotan yang hadir, dan tak lupa kepada orang tua kami, Bapak Katon Mansur, alhamdulillah itu orang tua saya yang ada di Cikotok, Bapak Yesus lagi kepada Bapak Sarden, ini juga adalah tokoh agama dari sebat kami yang bilang saya hadir, sementara untuk Suharden ya. Suhar, alhamdulillah hadir. Bapak Yesus lagi teman saya yang dari Cilogram ini, Ketua Cilogram Bapak Ika, alhamdulillah mendampingi saya, insya Allah nanti membantu dalam acara prosesi akad nikah. Dan tak lupa kedua Bapak Allah yang sudah tidak sabar kelihatannya, ini calon pengantin laki-laki yang ganteng berkumis tipis, yaitu Kang Jepi ya, insya Allah nanti akan dinikahkan oleh walinya kepada Neng Eris Laras Fatimah. Insya Allah nanti dalam acara akad nikah mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini tentunya kita bersyukur di hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 ini tanggal cantik. Ya, kalau nomor HP itu kan nomor cantik ini. 2122022. Berarti ya 2 kabeh. Tapi untung dua istri naik ya, bawah si jiwa ya. Alhamdulillah tanggal yang cantik dan ini bersejarah buat kedua Allah, buat Neng Eris sama Neng Gepi. Kalau ditanya tanggal nikah tidak susah ya. Ya Neng Eris sama Kang Gepi. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah nanti ini tanggal bagus. Yang keduanya mudah-mudahan juga nanti ini di hari berbahagia ini dilancarkan dalam ijab kabulnya. Salawat salam semoga tercurah pada juru kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu. Dibagi karena ini tepat sudah jam 10 kurang 5, maka kami selaku petugas pencatat nikah dari KUA Kecamatan Cibeber mengaturkan banyak terima kasih kepada kedua hamba Allah calon pengantin yang sudah memenuhi persyaratan, yang kedua kepada kedua keluarga besar yang sudah membantu dan mendukung serta memberikan persyaratan juga yang lengkap, dan terakhir kepada perangkat desa baik dari Cibeber ataupun dari Situmulya yang sama-sama sudah memberikan rekomendasi kepada kedua hamba Allah yang akan menikah pada hari ini. Izinkan bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama calon pengantin laki-laki sudah hadir, yang kedua calon pengantin wanita sudah hadir, yang ketiga Bapak Wali, keempat orang saksi Pak Maman dan Pak Sarhani sudah hadir. Ini adalah saksi administrasi, tapi saksi dunia akhirat. Kita semua yang hadir tempat ini adalah saksi dunia akhirat pernikahan kedua hamba Allah antara Kang Jepi dengan Kang Eris. Yang terakhir adalah ijab kabul. Pertama izinkan Kang Jepi, khawatir nanti ada perbedaan data saudara, saya izinkan akan memeriksa kembali, mencocokkan data yang sudah masuk. Betul ini nama JP cuma 4. Iya. 4 huruf itu tidak panjang-panjang. Iya, ya, bin Bapak Ade, eta Bapak Nage Camat di dieu teh. Ya, wakil bupati teh. Nya jadi Satpol PP teh. Nama Ade banyak di sini Pak Sarden, Pak Suar ya. Oh, Karasep. Itu Pak Karasep. Luar biasa. Kembali saudara adalah Lebak 12 Oktober tahun 1994. 95. Oh, Bapak salah. Tapi catatan betul ya. Berarti konsentrasi. Alhamdulillah. Dikira saya udah ingat malam Sabtu. Untuk pas kawinnya, Kang JP apa? Untuk sini? Uang. Berapa karung? Wah, sebutin 1 juta. Isi karungan Bapak begitu. Mau sekarang uangnya? Mana? Oh, ini? Nah, Pak Maman sama Pak Sarhani, ini uang ini 1 juta. Lamun cenah kurang 1 juta, saksi tanggung jawab. Bung, jadi saksi. Ya, ya 800, 200, nah, ribu, 100 ribu ewan. Betul tadi ya, bikin kasih ini. Tapi lamun cinta setengah, 500 ribu. Tapi yakin ya, udah pas ya. Alhamdulillah. Untuk terakhir, manakala Anda disahkan oleh para saksi, Kang Jepi, dalam ijab kabul nanti, Anda menjadi seorang suami, Neng Eris menjadi seorang istri, istri tercinta Anda meminta sigo taklik janji setiap seorang suami, bersedia bacakan? Bersedia, alhamdulillah. Baik, yang kedua, alhamdulillah sudah cocok berarti datanya. Ini untuk Neng Eris, Laras Fatimah binti Bapak
Sutardi ya. Ah masih ada? Sebenarnya awal. Oh Inja. Sutardi. Oh ada ini orang tua. Baik. Ini adalah letak tanggal lahirnya 30 Agustus 97. Betul Neng? Sama dengan KTP, kartu keluarga, ijazah, sama paspor? Oh belum punya, gitu akan gue upaya. Secepatnya Anda menjadi seorang istri, dibawa sama Kang Jambi, umroh ke Mekah. Amin. Tolong lupa, bawa bapak. Nah, insya Allah. Mas kawinnya katanya 1 juta rupiah, Neng ikhlas, ridho. Alhamdulillah. Mau minta si Gotang dibacakan? Si Gotang dibacakan? Bagi di dia dibacana, panggil di kamar? Oh di dia. Di kamar ini sawi ya mas, mantan dua an gitu. Baik, terima kasih. Dua orang saksi sudah, walinya ini wali hakim Pak Maman Punten, karena goib Pak Surtarinya, walaupun ada hak wali yang lain, tapi karena masih hidup dan tidak bisa dinyatakan di mana-mananya, keterangan dari desa ini goib. Maka yang menjadi wali adalah Kepala KUA Kecamatan Cibodas. Jadi dinikahkan dengan tenak, ia nikah kumah abdi. Eh nama. Namun cara sepatannya aku ini, maka aku ini. Ikan ini dipending. Kumah abdi ya pada ya. Tapi insya Allah nanti kita dengarkan dulu ijab kabulnya dari si Neng meminta untuk wali hakim agar saya nanti menikahkan Kang Jepi dengan Neng Haris. Untuk ijab kabul, Kang Jepi menggunakan bahasa apa kabulnya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mau dites dulu Pak langsung? Kenapa? Baru ini nikahnya? Kelihatan dari hidungnya. Namun Pak Andi pasti lancar Pak Andi. Oke, dites dulu ya. Paling baik. Silahkan Pak Saksi. Maju Pak Saksi. Iya panas sikit gunanya kesan sikit. Oh panas awana, panas awana. Baik, silakan Pak Saksi koreksi Pak Inten. Kalau ada kesalahan kita luruskan sama-sama. Kalau ada kekurangan kita tambahkan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jepi bin Bapak Ate, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Neng Eris Laras Fatima binti Bapak Sutardi dengan mas kawin uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Eris Laras Fatima binti Sutardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi, encang sah. Bagus. Seperti itu. Kan latihan tadi ya. Seperti itu ya. Pak Sarani, pas itu. Yang penting binti satu lagi tadi itu. Baik Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama acara saklaw. Karena ini adalah wali hakim, maka kami minta kepada Neng Eris meminta dulu kepada Bapak untuk menjadi wali hakim. Ikuti nanti kata-kata Bapak. Sebelum nanti saudara meminta untuk menjadi wali hakim kepada Bapak, baca istighfar 3 kali, dilanjut dengan doa syahadat 1 kali ya. Dan selanjutnya nanti ikuti kata-kata Bapak. Jepi bin Bapak Ade dengan mas kawin uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk pengalihan daripada wali hakim sudah kami terima.
Maka hari ini kita saksikan bersama, sebelum nanti ijab kabul, kita dengarkan dulu pembacaan khutbah nikah. Setelah khutbah nikah, sama-sama yang hadir tempat ini, baca kalimat istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan kalimat syahadat 1 kali, dan sholawat 1 kali. Mudah-mudahan acara sakral ini, ijab kabul ini, mendapat ridho dan mampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bacaan khutbah nikah saya serahkan kepada rekan saya, Pak Ika, untuk bisa memandu pembacaan khutbah nikahnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wahyan natiqo waja'alal munakahata hablaw wasiqo waja'alal musahharata sababan lahiqo. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan khaliqo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan sadiqo. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فعليه أغض للبشار وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قُدِمَ وَلَا مُقَدِّمَ لِمَا أُخِّرَ وَلَا يَسْتَمِعُ إِثْنَانِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ مِنَ اللَّهِ قد سبق أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو غفور رحيم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا مانغا كurang serangan. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqallah, ujawi juga ala ma'amallahu ta'ala jadi ma'ruf di tafsir lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jepi Ibn Ade angkah tuka wa zawaj tuka Eris Laras Fatimah binti Sutarti bimakrim milina rupiah nakda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jepi bin Bapak Ade, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Eris Laras Fatimah binti Bapak Sutarti dengan mas kawin uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Eris Laras Fatimah binti Sutardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah? Saksi sah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu alaka wa baraka alaika wa rabbi khair. Barakallahu alaka wa baraka alaika wa rabbi khair. Barakallahu alaka wa baraka alaika wa rabbi khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhukuratan a'jlina wa jalman imama. Rabbana taqobbal minna innaka anta samil alim. Wa tubalaina innaka anta tawabu rahim. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah adzabanna bi fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.